Ipoh, sebuah bandar raya bagi ibu negeri Perak yang menjadi tumpuan orang-orang kita. Dan kunjung-kunjung kerana hutang abangnya yang belum dilaksanakan. Kawan baik aku, Eddie, salah seorang gangster terbesar di ibu ini. Sudah lama aku tidak bertemu Eddie dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Yang aku tahu, Eddie sanggup melakukan itu saja demi kepentingannya sendiri. Sama belajar di luar negara. Aku pulang kerana dapat tahu Wawa diculik. Lalu aku terus hubungi Eddie untuk mendapatkan bantuannya bagi selamatkan Wawa. Dan hari ini aku telah kembali ke Ipoh untuk menguruskan segala-galanya. Cuti Sam sudah habis, bro. Let's go, bro. Till I get my money right. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard now to be reckless. The money is given, money is tested. Guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Thank you.
Gempa tu tembak saja nak tunjuk gempa gangster. Kenapa dua orang ni lambat sangat lah? Kau suruh kenyang makan pisang mah. Bila lah tak kau. Kau tetap mah. Ini pun kau cari pakai GPS mah. Kalau tak mana kau mau jumpa cepat. Ayah. Ingat sudah senang membawa ini duit kak? Hey, sekarang mana mau punya kawan? Tapi dia sudah tancok kau punya kawan mah. Hey, kawan, relax mah. Kita datang sini mau bincang. Kita mau terlihat tu. Kalau tak, gua dah lama gua tengok. Relax mah. Gua sudah tak tahan masa. Relax mah, kawan you selamat. Buti? Itu apa? Letak! Korang mau kawan, kita letak mah. Apa ada dalam ni? Sekarang gua suruh tunjuk bukti. Mana duit? Ini lo punya duit. RM20,000 lah. Mana cukup mah. Lu pinjam RM20,000 mah. Tapi sekarang bunga naik sampai RM100,000 mah. Hei, alung mana pinjam RM20,000 bayar RM100,000. Lu mau cari gaduh mah? Ingat gua takut ke? Kenapa nak bunuh dia? Apa rupa kau bunuh dia? Ada kau kisah. Bunuh sekarang. Okey.